Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau membahas tentang gimana cara untuk mengatur atau mengganti username pada Shopee. Di sini aku pakai cara yang alami, tidak perlu menghapus akun Shopee kalian. Jadi kita perlu menghapus username kita aja tanpa menghapus akun kita. Nah, jadi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Jangan lupa buat nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Jadi, langkah yang pertama kalian harus buka Shopee kalian dulu. Nah, setelah masuk ke halaman Shopee kayak gini, kalian langsung aja pilih yang saya. Di sini nama username aku sebelumnya itu anaflishop. Nah, jadi di sini aku mau ganti username ini dengan nama yang lain. Caranya gampang banget. Kalian pilih aja toko saya. Nah, kalian bisa scroll ke bawah dan di sini ada tulisan asisten penjual. Kalian klik aja. Setelah itu, kalian pilih aja profil toko. Nah, di sini ada nama toko. Kalian bisa langsung klik aja. Kalian klik yang konfirmasi dan di sini kalian bisa ganti username toko kalian dengan nama yang kalian gunain. Aku mau ganti contohnya aja. Jadi bentar. Lukanaf. Nah, kayak gini misalnya. Jadi kalian bisa merubah nama toko kalian atau username toko kalian itu 30 hari sekali. Kalian harus nunggu 30 hari kalau misalnya kalian mau ganti username atau nama toko kalian lagi. Nah, udah kayak gini, karena langsung aja klik simpan. Nah, jadi setelah kalian ke lembar kayak gini lagi, kalian bisa langsung keluar dan cek nama toko kalian atau username kalian itu akan berubah menjadi yang tadi kalian tulis. Nah, ini dia sudah berubah namanya. Jadi ini bisa buat ganti-ganti nama toko kalian. Oke, jadi segitu dulu video dari aku atau tutorialnya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya, supaya video ini bermanfaat bagi semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.